Layaknya model catwalk, para siswa dan siswi SMK Mardikenya Purwokerto ini berlenggak-lenggok di atas karpet merah dengan memamerkan pakaian adat Indonesia yang mereka pakai. Para siswi mengenakan kebaya, sementara para siswa mengenakan pakaian adat. Tak mau kalah, para guru juga turut meramaikan acara tersebut. Fashion show ini bukan tanpa tujuan, melainkan untuk memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April 2018. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMK Mardikenya yang bertempat di aula sekolah. Tak hanya fashion show, beberapa kegiatan juga digelar untuk menyemarakan acara peringatan Hari Kartini ini. Seperti lomba cerdas cermat, lomba menghias piring dengan daun pisang, dan juga lomba kreasi kain perca. Untuk mengenang jasa Kartini, sebuah lagu juga dilantunkan di tengah acara. Sementara itu, di ujung acara, para siswa membagi-bagikan bunga kepada warga sekitar, khususnya bagi para perempuan. Dari Purwokerto Banyumas, Tim Liputan Satelit TV mewartakan.